ya. Ini non halalnya, oke. Ini dia resep dan tutorial masak si cabai kuat ya. Pitu daging. Hai, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Maria Food Channel. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bantu like, comment, subscribe, Maria Food Channel. Terima kasih, stay happy, stay healthy, and stay positif. Semoga atas semuanya, ada orang sih yang berokar jangan selalu dalam lindungan Allah, tak menamin ya, rupal alamin ya. Oke, I love cooking. Dan hari ini kita masak apa? Ini dia. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Maria Food Channel. Oke, teman-teman, hari ini kita masak steam baikwat ya. Ini pork yumnya, steam pork. Pokoknya ini sih habis ini bitu yang ya. Ini non halal. Oke, ini resep tradisional Chinese food Hong Kong ya. Oke, ini bahan-bahannya ini daging bitu atau cacing baikwat. Nah, ala Chinese food tradisional Hong Kong ya. Oke, ini bahannya daging pitu dan saya marinasi dengan potong-potong dan cuci bersihin ya. Dan ini saya marinasi dengan kedelai hitam yang telah difermentasi namanya tau si kalau di Hong Kong ini ya. Ini kedelai hitam yang telah difermentasi namanya tau si. Oke, okay. Seperti ini ya. Nah, tau si nya semacam ini ya. Nah, oke, okay. Nah, dan ya, seperti ini ya, ini sudah saya bumbui. Nah, ada juga kedelai hitam yang telah difermentasi namanya di Hong Kong tau si. Juga ada bawang putih, garlic, oke, okay. Dan gula, sugar, satong, juga ada tofu, tepung jagung, oke, okay, cornstarch, dan juga ada sesame oil atau minyak wijen, sesame oil, minyak wijen atau maya kalau di Hong Kong namanya, dan juga ada kecap asin like soy sauce kalau di Hong Kong namanya siau, oke, okay, ya. Semua bahan seperti ini dicampur jadi satu. Oke, okay. Aduk-aduk seperti ini ya, campur jadi satu, aduk-aduin ya. Namanya dijip kalau di Hong Kong, kalau bahasa Indonesia dimarinasi. Nah, oke, okay, seperti ini ya. Nah, tercampur sampai tercampur rata ya, oke. Okay. Boleh ditambahin chicken powder suka-suka ya, kalau bosnya suka ya. Oke, okay. Aku enggak sih, soalnya bosnya enggak ada ya. Seperti ini. Oke. Okay. Oke, kita aduk sampai rata dulu ya. Baru kita steam ya, marinasi selama 15 menit atau 10 menit atau 30 menit suka-suka ya. Nah, terus kita steam di sini. Di steam di sini ya. Ini kita, kita steam memakai filament listrik ya. Menggunakan elektrik ya. Oke, okay, listrik ya. Oke, okay, kita steam selama 20 menit ya. Seperti ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita puter 20 menit. Dan pakai hacking ya. Nah, dan kita tambahin pencet terus tambahin selama 20 menitan ya. Karena ini cing baik kuat. Nah, oke, okay, 100 derajat. Oke ya, seperti ini. 20 menit. Oke, okay, kita start. Nah, oke ya. Kita tunggu setelah 20 menit kemudian. Nah, nice. Ini baik kuatnya, bosi cap baik kuat. Nah, sudah ready ya. Oke, okay, kita lihat dulu. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka ya. Nah, ini ya. Nah, ini dia ya. Si cap baik kuat ya. Steam baikwat, steam pitu ya, dengan garlic dan kedelai hitam yang telah difermentasiin ya. Nah, selamat mencoba. Jangan lupa bahagia, jangan lupa bantu like, comment, subscribe, share, Maria Food Channel, tetap kita tanya itu positif. Semoga kita semua yang murah yang baru kali channel selalu dalam lindungan Allah SWT dan ya Allah ya. Ini makanannya, oke. Ini dia resep dan tutorial masak si cap baikwat ya. Pitu, daging pitu, masak spesial tradisional food Hong Kong ya. Oke, selamat mencoba. Ini dia resep dan tutorialnya, monggo. Selamat ya. Cantik banget.